pemirsa, kembali lagi di Tudgo News yang selalu menyampaikan berita terpercaya dan terkini. Berita pagi ini kita kembali kepada kasus cacar monyet yang kini mewabah. Cacar monyet yang dikonfirmasi pada tanggal 6 Mei 2022 di Britania Raya. Cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Cacar monyet dapat menyebar dari hewan ke manusia melalui gigitan atau cakaran dari hewan yang terinfeksi. Rumah Sakit di Jawa Tengah kini mulai siaga menghadapi kemungkinan terjadinya wabah cacar monyet. Hal itu dilakukan setelah adanya pasien suspek yang saat ini masih menjalani isolasi di sebuah rumah sakit swasta setempat. Di rumah sakit tersebut, kita telah bersama reporter Sefa. Silakan reporter Sefa. Sekarang kita sudah sampai di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, di mana adanya suspek cacar monyet. Bagaimana dokter keadaan pasien yang diduga terkena cacar monyet? Masih terus kita lakukan perawatan sambil menunggu uji lab untuk memastikan apakah ini itu cacar monyet atau bukan. Rumah sakit juga sudah menyiapkan fasilitas untuk isoman. Batuk ya, dingin begitu. Sekarang kita sudah bersama Pak Maliki, salah satu keluarga dari pasien yang diduga terkena cacar monyet. Pak Maliki, gimana sih gejala awalnya bisa anak bapak diduga terkena cacar monyet? Awalnya anak saya itu demam, tiba-tiba muncul cacar di tangan, di seluruh semua tangannya, sampai di tubuhnya. Setelah itu saya langsung bawa ke rumah sakit. Berita pagi ini kita balik kepada berita kasus cacar monyet yang kini mewabah pada tanggal dikonfirmasi pada 2-3. Sekarang kita sudah sampai di awalnya anak saya mau